lagi mempunyai kesebelasan yang dianggap baik dengan kehadiran kedua-dua pemain import mereka, Samo Chapli dan juga Wilson Anjar. Pulau Pinang dianggap pasukan yang agak konsisten dengan kehadiran pemain-pemain muda yang ditonjolkan oleh Moyok Ham, jurulatih yang telah mengambil alih untuk musim 1996 ini. Apakah menaik bola untuk memberikan kepada Zaidin Apiah. Usmin Zaidi. Dan inilah keadaannya, walaupun dapat membuka permainan dengan baik, dan Tongheng lepas di sana untuk membuat hantaran. Rosmin sekali lagi mencari Chan Tok Heng. Dari sinilah selalunya pergerakan ataupun serangan yang dilakukan oleh Perak sering saja melalui Chan Tok Heng. Masih lagi Chan, semangat tinggi, perhatikan mencari Tuan Kamari. Masih lagi Tuan Kamari. Ada pemain nombor 2 Sapri Abdul Rani dalam keadaan tertekan. Shielding yang baik dilakukan oleh Tuan Kamari, menghasilkan sepakan penjuru. Mencari Samsul dan sudah pun keluar di sana. Ruslan Abdul Rahim, apa percubaan dari Samuel Chapli. Wajah yang begitu kecewa dari pergerakan ini. Rosmin mempunyai peluang yang baik, tidak diasah oleh sesiapa. Rembatannya hanya meniti ataupun tinggi sedikit. Samsul sudah pun naik. Bolanya yang baik dari Samsul, bantu dengan Alim Napi. Masih lagi Samsul. Pergerakan yang begitu baik disempurnakan dengan begitu baik oleh Samsul. Dari belakang membuat overlapping, percubaan yang baik, membuat hantaran ataupun pressing shot. Perhatikan dari pergerakan ini, pressing shot yang begitu baik, bola melencung ke arah gol. Dan John Egg berada di sana untuk mengawal keadaan. Danau cantik, Juan Hu agak bahaya. Mazakwa tidak offside. Zaidin Apiah ataupun Halim Napi sudah pun dari belakang Halim Napi melakukan kesilapan. Jelas tidak perlu untuk Halim Napi menerjah ataupun menjatuhkan Chamugam dari belakang. Penalti diberikan kepada Pulau Pinang. Asakan yang keras yang tidak sepatutnya dilakukan oleh Alim Napi. Di minit yang ke-40 ataupun lebih tepat 37, Mazakwa yang akan melakukan sepakan ini mudah. 1-0 Perak 0 Pulau Pinang 1. Hanya melakukan pressing shot. Perhatikan Mazakwa tahan saja, terpapas Halim Napi. Hilang konsentrasi sebentar dengan setelah ketinggalan. Senang
terlalu ramai saya kira pemain-pemain pertahanan Pulau Pinang berada di sana. Zahdi Napia, dorongan yang baik pada Tuan Kamari. Masih lagi Tuan Kamari dijatuhkan. Hingga diingat Safri Abdul Rani sudah pun dilayangkan kad kuning tadi. Dan ini adalah kesalahan yang kedua kali ini terhadap Tuan Kamari, Tuan Yaya. Di antara Tuan Kamari, Liu Kim Tu, Samuel Chabli dan Wilson Anjah berada di sana. Set piece yang akan dilakukan oleh Perak. Benteng pertahanan sudah pun didirikan oleh Pulau Pinang dengan menggunakan 2, 4, 6, 7 wall. Tuan Kamari, satu tekan ataupun percobaan yang baik dari Tuan Kamari terkena palang. Belum lagi ada nasib bagi Perak. Sepatutnya bola sudah masuk. Dan itu dia pemain nombor 17, Mansur Aswira, mengait caru dan memberikan sepakan penalti untuk Perak. Dan peluang bagi Perak untuk menyamakan kedudukan di minit yang ke-23, separuh masa kedua. Mal, mudah. Satu sama. Minit yang ke-27 ataupun 23. Jadi kedudukan sekarang sudah pernah berubah. Perak 1, Pulau Pinang 1. Satu keadaan yang bahaya, bagaimana gol? Akhirnya pemain gantian, pemain gantian M. Takaraja memecah kebuntuan setelah terikat satu sama 11.8 minit. Dan saya rasa minit-minit yang terakhir, pemain muda yang dimasukkan M. Nagaraja telah menaduk masuk untuk memberikan Perak mendahului Pulau Pinang dengan 2 gol berbalas 1. Kita perhatikan dari gerakan ini, percubaan yang dilakukan oleh Tuan Kamari dip atau mendadakkan saja dan mengelirukan penjaga gol Pulau Pinang, Tan Chon Ek. Rebound ditunggu saja oleh M. Nagaraja untuk gol pendahuluan. 2 Perak, 1 Pulau Pinang. Permainan masih lagi ada dalam 2 minit lagi. Camugam, Camugam ke tengah mencari maskan. Masuk, gol penyaman. Masa tambahan, Razak. 4 minit di masa tambahan telah menyamakan kedudukan bagi Pulau Pinang. Sukar untuk kita memisahkan kedua-dua pasukan ini. Dan perhatikan, kita perhatikan barisan pemain-pemain Perak agak kecewa, terduduk semua. Begitu juga dengan penyokong-penyokong Perak sendiri. Hasil dari hantaran lintang yang dilakukan oleh Natarajan ataupun Chakugam pada Mazagua membuat placing header terpaku di situ Halim Nabi. Gol penyamaan Pulau Pinang. 2 Perak, 2 Pulau Pinang. Tuan Kamari sudah pun 5 minit masa tambahan. Dan begitulah berakhirnya lawanan yang begitu dramatik untuk kedua-dua pasukan mengejar impian, meneruskan perjuangan untuk perebutan
ke separuh akhir Piala Malaysia. Tetapi nampaknya sukar bagi kedua pasukan kerana hanya mengutip satu mata. 4-0 sekarang bagi Pulau Pinang dan 2-0 bagi Perak. Dan keputusan mutamat di Stadium Perak. Perak 2, Pulau Pinang 2.